الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bisani illa yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru dan teman-teman sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tak akan pernah bisa dibeli oleh apapun. Harta, jiwa, semuanya itu semua tak akan pernah bisa dibeli. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang dipilihnya. Dan tentu di selain nikmat iman dan Islam, banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya nikmat panjang umur, sehat wal afiat, keberkahan dari Allah. Maka pada hari ini patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian selawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Mulai dari akhlak yang jahiliyah menuju akhlak yang Islamiyah, dari akhlak yang tercela menuju akhlak yang terpuji, sehingga sampailah pada hari ini kita masih bisa merasakannya, menikmatinya. Hadirin ibu bapa guru dan teman-teman sekalian, berdirinya saya ini bukan sebagai ahli ibadah, bukan sebagai pendakwah yang hebat, bukan sebagai ustaz, tapi berdirinya saya di sini sebagai orang Lenggentu yang datang dari Lenggentu dengan bismillah sampailah kepada sekolah dengan alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya masuk dalam membahas ceramah, marilah kita salawat bersama-sama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta yasirun wa ghari sallallahu ala Muhammad.
الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Adapun judul ceramah yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu pentingnya menuntut ilmu. Ilmu, dengan ilmu kebahagiaan dunia bisa kita rasakan. Dengan ilmu pula, dengan ilmu pula kebahagiaan alam akhirat bisa kita raih, bisa kita raih. Sebagaimana yang termasuk dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita ringkuh. Begitu pula harapan kebahagiaan di akhirat bisa kita rasakan. Hadirin ibu bapak guru dan teman-temanku sekalian, tak bisa dipungkiri kita tidak bisa hidup tanpa ilmu. Oleh sebab itu Islam memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu ukhrawi maupun duniawi, dan tak ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilma faridatur ala kulli muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu itu wajib bagi orang-orang Islam, laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, hadirin, oleh karena itu ibu bapak guru dan teman-teman sekalian, ilmu begitu sangat diutamakan. Dengan ilmu pula kita bisa memimpin dunia, memimpin seluruh makhluk Allah, dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang terbaik di antara makhluk yang baik. Namun ibu bapak guru dan teman-temanku sekalian, jika kita tidak memiliki ilmu, kita akan menjadi bodoh dan kita tahu apa-apa. Dan pada akhirnya kita akan menjadi makhluk yang paling rendah di antara makhluk Allah. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Atin ayat 5, asfalas safilin, dan tentu kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita tidak mau menjadi makhluk yang paling rendah? Maka yang harus kita lakukan adalah menuntut ilmu. Hadirin, ibu bapak guru dan teman-temanku sekalian, ilmu itu sangat penting. Jika kita ingin kebahagiaan dunia, kita harus memiliki ilmu. Jika kita ingin kebahagiaan di akhirat, kita harus memiliki ilmu. Ilmu, sebaik-baiknya ilmu adalah yang menjadikan hati kita bersih dan berakhlak yang baik. Jika hati kita bersih, maka ilmu yang kita miliki akan bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun saudara-saudara kita yang lain. Hadirin ibu bapak guru dan teman-temanku sekalian, jika ada orang yang berilmu namun sikapnya menyombongkan dirinya dengan apa yang dia miliki, dia tidak dikatakan orang yang berilmu. Jika ada orang yang berilmu namun sikapnya merendahkan orang lain, dia tidak dikatakan orang yang berilmu. Jika ada orang yang berilmu namun sikapnya mencaci, memaki saudara-saudaranya dan orang lain, dia tidak dikatakan orang berilmu. Lalu mengapa demikian? Karena orang yang berilmu itu tahu bahwa semua manusia itu sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita menuntut ilmu, apalagi kita sebagai orang masih pelajar sekolah ataupun kuliah, maka tak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan untuk terus menuntut ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Jalalah ayat 11, yarfa'illah alladziina aamanu minkum walladziina utu ilma darajah. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu dengan beberapa derajat. Masya Allah, subhanallah, begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kita disuruh menuntut ilmu, padahal ilmu itu untuk diri kita sendiri bukan untuk beliau. Kita disuruh menuntut ilmu, padahal ilmu itu untuk kita sendiri bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah memberikan balasan baik pada kita dengan mengangkat derajat kita dengan beberapa derajat. Unzur man qala wala tanzur man qal. Dengarkan apa isi pembicaraannya, jangan lihat dia yang berbicara. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Buang tulangnya, ambil dagingnya. Buang buruknya, ambil baiknya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa. Berikan lagi sekali lagi aplaus untuk saudara Idrisa.